Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, ketemu lagi sama saya Mas Arito. Ini saya guys, Mas Arito Sibarmada. Saya tempatnya kalau mau beli kacang-kacangan ya sore udah. Ini ada kismis, ini ada kacang, ada tamis. Ini kacang-kacangan ya guys. Ini ada banyak guys. Insyaallah, tabarakallah. Itu ada pelanggan yang beli tuh sama pekerjanya itu. Yes, ada kerupuk-kerupuk keripik kayak gitu. Ini kacang putih, ini kacang Arab. Ini juga. Ini kuaci kalau di desa ini. Atau biji-bijian apa sama seperti kuaci sejenisnya. Masyaallah, kalau ini ada sampo-sampo pewangi semai rambut macam-macam ini. Masyaallah. Kalau mau beli bisa datang ke sini nih. Ada kurma-kurma juga ini. Di sini nih 10 real, 20 real. Ini terus ada kopi-kopian ini. Ini minyak zaitun, cuma minyak-minyak wangi, parfum juga banyak juga. Ini juga, ini kopi-kopi guys, cup Arab, Yaman ya gitu. Sama juga ini. Ini kuaci model biji-bijian, tapi gak tahu namanya saya. Ada harganya ini. Sama namanya, gak tahu apa. Ini lagi. Kalau mau beli tinggal dicerok terus ditimbang guys. Terus ada jamu-jamu juga, ramuan kayak gitu. Ini juga kopi-kopian semuanya. Ada dari Yaman, dari Turki, Amerika, semua dari Sudan. Itu mesin kopinya guys. Jadi kalau beli di sini ambil berapa kilo, setengah kilo atau satu kilo digiling sama situ. Digiling. Nah ini gilingan yang kecil itu. Di press nanti situ guys. Ini juga nih. Ini yang pakai bal-balan ya. Dibungkus pakai sak. Terus ini juga ini paket-paket ini pakai packing. Kalau ini juga kurma-kurma guys. Silakan yang mau beli. Saya datang ke sini langsung guys ya. Ini juga ini. Ditaruh di dalam kotak. Cari beli ini kacang-kacangan ini kalau di Indonesia tanam ini tidak tahu. Semua snack macam apa ya, kacang-kacangan kayak gitu, biji-bijian. Tapi tas Yaman, tas Turki, tas Sudan kayak gitu. Kerjanya cuma satu, udah sibuk melayani itu. Ini saya mau beli itu yang warna kuning sama warna coklat mungkin, kismis. Buat oleh-oleh guys, buat pelanggan Indonesia. Okay. Maaf guys, suaranya agak berisik karena ada bunyinya mesin di luar. Ada madam juga beli itu. Ini kopi kita. Insyaallah berkah. Tahu apa namanya? Henna Al Munawwar. Henna ini apa? Oh ini pacar ini. Ini pacar ini guys. Buat kamera warna Al Munawwar. Bisa dituang nanti ke kertas terus dikasih air, taruh di kuku kayak gini guys, berwarna merah. Nggak tahu itu juga di atas itu, nggak tahu lah namanya lah. Silakan yang mau beli bisa datang di sini dekat Hindu Indonesian Villa. Itu ada produk Indonesia juga itu. Allah terima kasih. Ini sibuk pekerjaan ini. Sibuk ambil ini. Cuma satu soalnya ini kamu kerjanya. Ini masih jenis apa ya? Hand body gitu, fatika. Untuk wajah
pas ini saya udah diambilin dulu kalau diambilin ya tadi timbang benar saya tuh ini semua benar tambah Ada 20 sugir di kacang-kacangan saya guys. Masyaallah tabarakallah. Ada juga yang beli ini. Pakai baju hitam. Itu sama anaknya. Masyaallah tabarakallah. Saya beli ini sama pembantunya juga. Itu juga itu masyaallah tabarakallah. Itu lampunya di atas guys. Saya dipilih maaf guys ya suaranya berisik karena ada bunyinya mesin guys. Ini ada sama pembantunya lagi mungkin juga itu gir ini. Ini kuaci kalau di Indonesia ini kacang Arab. Ini juga ini saya beli ini nanti 1 kilo cuma 20 rial guys. Kalau uang Indonesia 70 ribu atau 80 ribu ini 1 kilo uang Indonesia oke okay? Karena pakai uang Saudi guys. Ini lagi masalah teman-teman. Oke lah guys, sekian dulu guys ya informasinya tentang seputar Arab Saudi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika kalian suka dengan video vlog saya, jangan lupa dengan like, subscribe, komen, dan share guys ya. Ke media sosial yang kalian punya, biar saya lebih semangat lagi guys buat video-videonya. Itulah guys, tidak lupa pula saya doakan anda semua sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, diberkahi oleh Allah, dan semua keinginannya tercapai, bisa dari haji, Mekah dan Madinah, dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Bisa naik haji dan umrah ke Mekah dan Madinah dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Amin dan amin. Kita guys ya, sekian dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Syukran masalah. Nah ini guys ada produk Indonesia ini. Sampai juga ke Indonesia. Dove sama ini pepaya. Sabun pepaya ini. Kira sekian dulu. Thank you.